Ya, 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 mundur. Sekali lagi. Side rush. Mundur. Shinobi. Naik. Jangan banyak-banyak. Dapat. Nice. Oh yeah. Bener kan? Nice. Selesai semua Shinobi execution. Bisa enggak? Dan bisa teman-teman. Enggak bisa. Halo teman-teman, welcome back to Games for Game Channel Introvert di Game Skill Shadow Die Twice. Ya, di episode sebelumnya kita sudah mengacaukan kuil Senpo, ya, hancur semua, dan ya biksu-biksunya kita bunuh. Oh my god. Dosa. Ya, ini hanya game ya, teman-teman ya. Dan di situ ada musuh juga ya. Kita akan coba menyerbu kuil Senpo lagi. Oke, langsung saja kita lanjutkan game Skiru Shadow Die Twice. Hop. Dan mudah-mudahan ada pedangnya di sini. Oh, lagi berdoa. Oke. Mungkin kita bisa dari belakang. Ada item kayaknya ya. Waduh, ini gimana ya? Enggak enak hati rasanya. Kita coba sajalah. Oh, ada kelabang, teman-teman. Seram. Ternyata itu mayat tapi sudah dihinggapi kelabang. Oke, kita bunuh dulu. Sabar. Mungkin dari belakang bagus juga serangnya ya. Cuman nggak bisa lewat belakang. Bisa nggak? Oh, bisa. Ketahuan nggak ya? Kayaknya nggak. Oke, langsung saja ya. Mundur. Wow. Oh my god. Cukup berbahaya. Oke, kita pakai fake cracker karena itu hewan ya. Mundur. Kita pakai skill, ganti skill. Pakai Sedoras mungkin lebih bagus. Ya, mundur. Sekali lagi. Sidoras. Mundur. Oke. Sekali lagi Sidoras. Menjijikkan. Benci banget aku lihat kelabang. Oke. Ya. Kirain item bagus. Ada lagi nggak? Wah, nggak ada. Oke, kita coba cek dulu. Kita kacauin. Apa tuh? Wah. Hidup lagi kah? Yes. Hidup lagi ternyata. Aku nggak tahu nih hidup lagi. Apa kita dapat XP lagi membunuhnya? Mundur. Minum dulu. Say the rest. Oke, mundur lagi. Wow, nge-lag. Coba sekali lagi. Mundur. Nice. Kita lihat. Wah, nggak bisa mati ini berarti. Wah, nggak dapat XP. Percuma dah. Oke, lari aja. Di sana kayaknya ada kuil juga. Cuman gimana naiknya ya? Oke, kita lewat sini coba. Ini ada jalan juga. Kita coba lewat sini mungkin sama aja. Hati-hati. Jurang. Aduh. Baru sembunyi.
Ada lagi kah? Enggak tahu nih jalannya beda atau sama ya. Soalnya ada yang gendut di sini satu. Oh, bom lagi teman-teman, bom lagi. Wah ini yang gendut. Woo. Wow. Wah, wah, ampun, ampun. Kemana dulu? Oh, ada juga di sana. Banyak sekali. Sembunyi dulu. Dia lihat enggak sih? Enggak lihat ya. Hup, ya. Wah, jatuh. Jatuh. Oh, untung, untung. Oh, jatuhnya ke sini ternyata. Oh, tinggi banget ternyata ya. Waduh, sorry banget teman-teman. Oke, kita lawan dia lagi. Kali ini kita udah ada kapak. Nice, kan enak. Langsung kebelah topinya. Ini harusnya, oh, tembus ke sini ternyata. Tembus ke sini. Oke, itu ada yang gendut. Kita habisin dulu yang gendut. Nunduk dulu. Banyak banget yang gendut. Yang ini aja dulu ya. Up. Nice. Oke. Yang gendut lagi. Up. Padahal udah ketahuan. Oh, dapat. Nah, get back dulu. Get back, get back. Oh, nggak bisa. Ya, ini memang nggak bisa. Oke, nggak apa-apa lah. Oh, di sini ternyata. Nice. Hup, nunduk dulu. Dan ada dua. Mau pakai ninjutsu tapi nggak jadi. Karena musuhnya mudah juga. Sombong. Oke, aman. Kuil ini kecil, kayaknya nggak mungkin ada pedang bagus di kuil kayak gini. Oh, itu tuh. Ada dua yang tadi. Gimana ya caranya ya? Oh, ini ada item. Nice, ungu sunggar. Ini uang kita udah banyak juga. XP-nya udah hampir mentok. Mudah-mudahan nggak mati. Karena kalau mati ngulang lagi. Potong setengahnya ya. Ini harusnya ada tempat. Nah itu. Itu ada dahan. Oh, ketahuan. Woo! Gak apa-apa. Oh, lewat atas aja. Ketahuan ya. Sebenarnya kita basmi langsung aja. Satu lagi. Nice. Oh, tangan kosong loh. Debus itu. Tangan kosong lawan pedang. Oh, itu ada. Skrip idol ya. Aku lihat tadi. Aduh, ada suara apa tuh? Kelabang lagi. Ada kelabang di sini. Tadi aku ada sculpture idol di sana. Biru-biru. Oke, berarti kita harus masuk nih kayaknya. Sabar. Apakah ada musuh? Oh, benar. Ada musuh ternyata. Kalau udah kayak gini gimana ya? Oke, kita coba lewat sini. Dia saling berlawanan ya hadapannya ya. Oke.
Aduh. Sabar. Salah satu kita bunuh. Wah. Gagal. Fail. Woo. Fail. Wah, keluar semua. Oke, nanti dulu, ini agak kuat soalnya. Nice. Lu nggak bisa ke sini kan? Wah, dia bisa lempar. Lupa aku. Oke. Kita coba sekali lagi nanti. Wah, lari semua dia. Oke, untuk mengacaukan posisinya bagus juga itu. Coba. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Kita coba pakai item yang agak nggak terlalu penting-penting amat. Oke, kita coba sekali lagi. Mana tadi? Ramik sat. Biar dia kesini ya. Nice, kepancing dia. Dia kepancing. Tapi dua-duanya nih. Ya, mudah-mudahan satu aja. Satu aja dong. Jangan banyak-banyak. Dapat. Okay. Satu ini kita lawan aja. Oh my god. Woo, jatuh. Kita minum dulu. Dan Wow. Aduh, salah pencet. Mundur dulu. Jangan sampai mati. Oh no. Mana dia? Jangan loncat kamu ya. Juga satunya ya. Oke, yang satunya sendirian. Hup. Nice. Kita lanjutkan perjalanan kita. Woo, bulging coin purse banyak banget. Mungkin 1000 ya. Ini ada pintu nggak ya? Kayaknya tadi ada ya. Oh, ini. Open. Oh, bisa. Oke. Okay. The Scooter Idol. Wow. Mungkinkah di sini tempatnya? Tapi aku coba ke belakang dulu. Kayaknya ada sesuatu tadi. Oh, lampu nih. Ah, ada jalan. Oke. Okay. Oh, ini. Di sana juga ada jalan. Nice. Banyak sekali jalannya. Dan seingat aku tadi ada kelabang ya. Oh, itu ada musuh tuh. Ada dua. Yang mana dulu ya? Ini aja dulu lah. Isi Om. Oh, dia nggak gerak. Dia nggak gerak. 15 tapi XP-nya. Oh, enggak, bukan. Oh, enggak dapat XP. Aduh, sedih banget. Memang lemah ya. Tapi enggak dapat XP juga, cuma.
Oh, dia hidup, teman-teman. Oke, kita pakai Shadow Rush. Langsung mati. Enggak susah. Oh, dia hidup lagi. Oke, berarti kita nggak perlu bunuh dia. Ambil aja item yang ada di sini dan kita lari. Percuma ya. Percuma. Nice, ada Scepter Idol. Kita rest dulu aja ya. Dan aku mau habisin dulu koinnya karena aku mau beli satu item atau upgrade dulu ya. Kita travel dulu. Oke, teman-teman, di sini aku udah ngabisin uang aku untuk jaga-jaga biar kalau misalnya mati nggak habis ya. Ini Phantom Kunai 3000 ya, aku habisin. Terus sisanya aku beli apa? Yang untuk spirit-spirit itu. Dan kita coba. Oh, itu tuh ada item tuh. Ambil dulu. Nice. Oh. Wow. Wow. Wow, lari dulu. Itu apa tuh? Oh, itu musuh ya. Oke. Kita cari-cari dulu item yang bagus. Ah, pintu. Open. Oh, tidak bisa. Oh my god. Banyak banget sini. Oke. Tidak ada lagi. Ini tempat apa nih? Oh, ini ada item kayaknya. Kita ke atas dulu. Oh, itu tuh. Wah. Gimana nih? Gak sopan nih diloncatin. Boleh apa boleh baut. Oh, ada item. Aduh, tuh. Oh, ini juga ada. Ambil. Nice, ini untuk upgrade. Oke. Mohon maaf ya, mohon maaf. Hup. Oke, dapat. Apa ini? Oh, Dragon Blood cuman. Nice. Berikutnya kita ambil apa ini? Oh, ada cutscene. Oh, kayak bell ya. Kirain pedang. gayanya keren ya. Kayak menghormati banget padahal dia habis manjat-manjat tuh. Jangan diceritain ya. Nice. Dan apa yang terjadi? Kok jadi salju ya? Perasaan tadi nggak musim salju ya, musim semi gitu. Oh, pindah lokasi, teman-teman. Wow. Apa ini? Kayaknya ini misi atau gimana? Oh, nyemot, teman-teman. Three monkeys. Tiga nyemot. One of the panels is empty. Oh, satunya kosong. Oh. Nyemot. Sini. Oh, tuh kayak ada aura-aura gitu. Elusive Howlbell. Ini jadi kayak untuk ngereset gitu. Ada suara dari belakang. Itu di atas kayak ada orang ketok-ketok. Oh, monyet yang tadi kah? Oh, dia melarikan diri, teman-teman. Oke, dia kayak transparan gitu. Kejar. Mana dia? Wow, lincah sekali dia. Sini lu. Oke, ini ada petunjuknya. Kayak api-api gitu. Aduh. Oke, kita coba pakai lonceng yang tadi. Mungkin bisa. Elusive Bell. Coba. Nice. Dan oke. Mati kamu ya. Nice. Bener ternyata ya, di belakang ada suara. Di mana lagi? Ada air. Keren. Itu tuh. Oke, kita coba ke sana. Perlahan-lahan. Nice. Oke, dua. Ada lagi?
Oh, bukan ya. Dan ini tampaknya tempat yang agak berbeda. Mana nih sisanya ini? Mana? Oh, di sana teman-teman. Ada hijau-hijau. Oh no! Kirain nyampe tadi. Oke. Halo Pak. Kita lagi nangkap monyet Pak. Oh ini di bawahnya ternyata. Kita coba cari-cari dulu clue-nya. Oke, di sana ya. Sabar. Tuh. Ada bel. Bisa? Oh. Oke. Saatnya kita menyerang. Hup. Kamu ya. Nice. Dua lagi. Ternyata yang asli itu bakal berkurang ya langsung dari bar yang pojok darahnya itu. Kayak empat arwah berarti. Nah, itu tuh. Oke. Sabar. Mana nih? Dia ngeliat kita nggak sih? Kayaknya sih iya. Wah. Dia loncat, teman-teman. Gesit sekali. Oh, itu tuh. Ada auranya. Oke, kamu ya. Sini lu. Pakai kunai aja. Kayaknya ke arah sana. Ini jejaknya. Kita ikutin. Oh, apa mungkin dia di sini? Oh, benar. Nice. Oh yeah. Oke, tinggal satu lagi. Yang sampai jatuh. Oke, hati-hati, Bung. Nice. Sisanya di mana nih? Kita lihat petunjuk yang lain. Oke, dia respawn lagi ya ternyata ya monyet-monyet ini. Wow, sakit juga nih. Bukan itu yang kita cari. Kita ulang lagi. Dadah. Kita harus gesit melihatnya. Dia di atas sana. Oke. Ah, nice. Jadi kayak gitu aja. Jangan sampai ketahuan. Hup. Yes, nice. Oh yeah. Bener kan? Nice, selesai semua Shinobi Execution. Gak tahu juga kenapa kita main monyet-monyetan kayak gini. Waduh. Dan kita lihat. Please forgive them. Oke, kita maafkan mereka. Monyet-monyet tadi. Oh. Itu yang gak baju invisible ya di belakang kita tadi, soalnya kedengaran suaranya. Let us meet at the inner sanctum. Oh, tangannya mantap, tulangnya loh ya, kelihatan. Oh, kembali teman-teman, keren sekali. Dan ini kayaknya beda tempat ya. Keren banget. Wow. Wow, dapet Memory Screen Monkey. Oh, nice. Puppeteer Ninjutsu. Wow. Wow, jadi ini keren banget teman-teman. Kayak kita bisa membuat musuh menjadi boneka kita ya. Ntar aku coba. Puppeteer Ninjutsu. Nice. Wow, 5 ya Spirit Emblemnya. Tapi lebih murah dibanding
berapa tadi ya? 4 atau 5 yang sebelumnya. Oke, ada sculpture idol. Tuh ada cewek tuh. Wah, cantik tuh. Kita coba rest dulu mungkin. Iya, rest dulu aja ya. Nice. Dan wah, ada item enggak ini? Ini cantik banget kayaknya. Kita coba cek-cek dulu apakah ada yang bisa dicuri di sini. Tukang maling kita ya. Ah, enggak ada kayaknya. Oke. Okay. Ini juga enggak ada ya. Halo, tante. Why do you seek this place? I seek the mortal blade. Do you know of the blade that cannot be drawn? I know. It is so called for not one who has drawn it has ever survived. Yet you still wish to attempt this. Yes. I do. Never mind, sama aja ya. If you have any doubt, I urge you to rethink this. Ternyata the blade has claimed the lives of many. Oh, mungkin pedangnya di perempuan ini kah? It is so called, yet you... I do, ya? I do. I nice. See. Very well. Oh, di kotak itu ternyata. If you are prepared. Nice. Apakah kita bisa mendapatkannya? Mirip Lord Kuro ya. Bisa enggak? Dan bisa, teman-teman. Enggak bisa. langsung tewas ya. Why is it, I wonder? Are they not loath to die? How are you? Belum tahu dia ya. Skiro, Sedo died twice. I see. You carry the curse of the dragon's heritage. Nice. Yes. The mortal blade. Mortal blade. Without question. Accept its power. Hey. Aku pikir Mortal Blade itu kayak ditancepin di batu, ditarik kayak sayembara gitu ya. Ternyata di dalam box ya. Nice, kita dapat Mortal Blade. Odachi Seng Undying, Cosmic Draw, Insolution Power, Witch Draw. Nice. Oh yeah, kita sudah dapat Mortal Blade. Ada dua pedang jadi kita ya. Mantap. Thank you, Neng. Yes. Why do you seek the mortal? I wish to obtain the dragon tears from the Aduh, jangan dikasih tahu dong. Itu kan rahasia ya. I have read about this. I have read there is a way which the divine heir begrudges the power of. That's right. That's How right. Strange fate. I am one of the children of the rejuvenating waters, created by those who would stop at nothing to achieve. Children. So there are many of you. I the others. I see. I do not know if it is right to sever but the dragon's heritage undeniably and I share the heir's feelings about that truth. Shinobi of the divine heir, I have decided to us. Please hold out your hand. Okay. What? Bless us with bountiful harvest. Oh. Dapat nasi, teman-teman. Beras. chill of rejuvenation. This is rice. There you are. Rice is a precious thing. It tastes better the more you eat it and restores one's vigor. Thank you, Neng. Kita dapat dua. Ada lagi enggak bisa diambil Shinobi lagi enggak? Of the you are well. Request rice. Present sakura. Okay. Farewell, Shinobi. May the harvest be plentiful. Nice. Thank you, Neng. Wow, mantap, surantap. Kita dapat dua pedang, teman-teman. Dan apakah kita bisa pakai? Aku juga enggak tahu ya. Nanti kita coba. Mana nih? Mau mortal draw, teman-teman. Oh yeah. Kita coba tes ya. Mortal draw. Cara pakainya gimana ya? Okay, kita coba tes. I'm Shinobi. Mantap sih, tapi banyak banget makan spirit emblemnya. Sampai 3 ya.
Oh, jadi sekali tebas itu satu kali ya. Kita coba tes. 7-4. Nice, bener teman-teman. Oh yeah. Dan aku gak sabar untuk melanjutkan perjalanan kita menuju ke tempat yang kemarin aku janjiin ya. Ada yang aku gak masuki, yaitu Abandoned Dungeon ya. Ntar kita coba ke sana, tapi di episode berikutnya. Oke, teman-teman, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel Aci Games buat share ke teman-teman terdekat yang suka dengan game Skiru Shadow Die Twice. Dan kali ini kita udah dapat pedang Mortal Blade ya. Mantap ya. Aku nggak tahu kelebihannya apa, nanti kita coba di episode berikutnya. Dan yang ingin kenal dekat Aci Games boleh follow Instagram aku di sini. Oke, teman-teman, sampai jumpa di game Skiru Shadow Die Twice episode berikutnya. Bye bye.